Seorang pengendara sepeda motor terjatuh karena ingin menghindar saat hendak diberhentikan oleh petugas gabungan pendisiplinan masker di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa siang. Sempat terjadi keributan dan adu mulut antara petugas Satpol PP dan pengendara sepeda motor ini. Ia berdalih telah mengenakan masker sepanjang perjalanan. Namun dalam kamera terekam, ia baru mengenakan maskernya ketika mengetahui ada razia. Dalam razia tersebut, petugas mendapati sebanyak 13 pelanggar yang tidak menggunakan masker, serta penggunaan maskernya yang tidak benar. Dia sudah diberhentikan sama rekan kita yang bertugas, ternyata dia malah ngebut. Nah akhirnya dijaga lagi sama yang teman yang satunya, kepegang tangannya langsung jatuh. Itu.